Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro, dimanapun berada, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar selalu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini. Semoga diberi pahala yang berlimpah. Oke, Mas Bro, kali ini kita akan mencoba injektor yang sudah kategorinya boros, boros bensin, dan ini menyebabkan busi menjadi hitam, berbet di putaran bawah. Sebenarnya sih kondisi injektor ini tidak rusak, cuma debitnya sudah terlalu tinggi, dan ini untuk membaca kondisi ini harus menggunakan scanner, tidak bisa secara manual. Nah, ini bisa kita lihat, Mas Bro, untuk semburannya sudah sangat besar. Ini debitnya yang keluar bensinnya. Harusnya posisi awal gas itu injektor tidak terlalu begitu deras untuk nyemburnya. Ya, kita nanti coba di menggunakan kertas. Nanti akan terlihat sekali untuk debit BBM-nya yang keluar lewat injektor. Nah, ini bisa kita lihat injektornya sangat besar nyemburnya. Kondisi seperti ini juga menyebabkan busi menjadi basah dan cepat mati untuk businya, karena ini terlalu deras untuk debit BBM yang keluar. Kelihatan nggak sih? Langsung saja kita cek menggunakan scanner. Ini perhatikan di injektornya, itu menunjukkan angka yang sangat tinggi, 7. Kita lepas. Cara melepasnya sekarang sudah kita tekan. Untuk kondisi injektor yang seperti ini tidak bisa diakali dan harus ganti untuk injektornya. Untuk substitusi injektor ini bisa menggunakan bit FI, dan kebetulan sudah saya ganti. Ini menggunakan injektor bit FI, terbukti lebih responsif. Nah, ini bisa kita lihat untuk lubang injektornya sudah sepertinya sudah sedikit lebar untuk lubangnya, lubang nozzle-nya. Ya, ini harus kita ganti, Mas Bro. Untuk harganya kemarin saya beli yang original 235, yang original punya bit FI. Nah, ini harus diganti, Mas Bro. Oke. Ini untuk bit FI. Bentuknya seperti ini. Lubangnya itu ya, lubangnya. Untuk dudukan sama ini dengan bit Deluxe. Tetap sama, bisa dipakai di bit Deluxe. Ini injektor bit FI yang kasar. Starter kasar ini bisa dipakai di
motor Beat Deluxe. Nah, ini terbukti ini saya memakai injektor Beat lama, Beat FI lama dipakai di Beat Deluxe nih. Sama persis dan lebih responsif malah ini pakai injektor Beat lama. Responsif. Nah, ini yang asli ini. Ini yang aslinya. Kebetulan udah saya ganti. Ini untuk injektor yang Beat Deluxe nih. Tengahnya seperti itu. Nah, perbedaannya hanya di situ, di sini. Ini hanya beda warna saja di sini untuk Beat FI. Ininya putih kepalanya. Untuk ini ininya sama. Soket sama, ini bentuk ininya sama. Yang membedakan hanya lubang di sini. Lubang untuk keluar bensin. Nah, di sini. Nah. Perbedaannya di sini. Hanya di situ perbedaannya. Sampai masuk. Ini lubangnya di tengah. Tapi sama ini untuk saling pakai bisa. Ini dipakai di Beat FI sama bisa. Punya Beat Deluxe, punya Beat Deluxe dipakai di Beat FI sama juga. Nah, ini bisa saling substitusi. Tidak masalah. Di data juga normal. Oke, Mas Bro. Hanya menunjukkan injektor punya Beat FI dan Beat Deluxe. Kita pasang kembali seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Untuk masalah ini saya nyatakan selesai dan mengganti injektor. Terus sekian dulu di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.